sabda yang mana berbunyi ataupun lebih kurang maksudnya, rugilah jika seseorang itu hari ini sama dengan hari semalam, dan malanglah bagi seseorang yang hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Jadi untuk mengelak diri kita daripada rugi dan juga malang, marilah kita merancang di pagi hari ini untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan semalam. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, semalam kita sudah menyatakan ada 5 sebab kenapa orang itu mereka tak mahu berbual, lebih-lebih lagi berbual dengan pasangannya, iaitu suami isteri, ataupun berbual dengan anak-anak, ataupun berbual dengan kedua ibu bapa dan sebagainya. Jadi antara faktornya telah saya sebut semalam ada 5, dan pada pagi ini saya akan sebut pula ialah bagaimana untuk menjadikan sembang kita itu adalah sembang yang menghasilkan faedah yang baik, ataupun sembang yang membawa kepada hasil yang baik. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, apabila kita sebut pasal sembang tadi kan, saya sebut sebelum daripada ini, antara sebab kita tidak bersembang itu adalah kerana kita mungkin mengatakan kita tak pandai sembang. Jadi oleh kerana kita kata kita tak pandai sembang, jadi kita takut bila kita sembang maka orang tak suka dengan kita, orang menyampah dengan kita, dan akhirnya hasrat kita yang baik itu tak kesampaian. Saya rasa sahabat-sahabat, tidak ada orang yang dilahirkan oleh Allah SWT, orang itu terus pandai dalam semua benda. Dan Allah SWT sendiri pun mengakui hakikat itu, bahawa dia ketika mana lahirkan manusia ke dunia, manusia itu tak tahu apa pun. Tapi Allah SWT beri kepada manusia itu panca indera, dan melalui panca indera itu manusia pungut pengalaman, pungut ilmu, dan akhirnya manusia menjadi seorang manusia yang hebat. Sebagai contoh, kalau sahabat-sahabat seorang doktor, sama ada doktor ubatan ataupun doktor gigi, sahabat-sahabat jika tak pandai sembang, mungkin kononnya mengatakan bahawa saya ni seorang profesional, maka saya tak cakap banyak, saya hanya pandai buat kerja saya. Ya mungkin pesakit akan pergi ke klinik tuan-tuan kerana mereka sakit. Tetapi pemergian mereka ke klinik tuan-tuan itu tidak menggembirakan pesakit tadi. Jadi untuk menjadikan klinik kita tadi bukan sekadar memberi ubat ataupun mengubati pesakit yang pergi ke klinik, sebaliknya kita memberi suatu kegembiraan yang tidak memerlukan apa-apa modal tambahan, dan itulah yang menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang berguna. Sama juga ya sahabat-sahabat, masa saya duduk di universiti, masa dulu saya belajar, dulu oleh kerana masuk kelas itu adalah suatu kewajipan, dan kadang-kadang kita dapati seorang profesor itu ilmunya menggunung tinggi, tapi profesor itu kononnya terlalu profesional, kononnya lah ya, sehingga dia tidak berbual, dia tidak bersembang dengan pelajar. Maka murid-muridnya masuk kelas itu hanyalah kerana untuk tidak gagal dalam peperiksaan itu saja. Tetapi bila sebut saja profesor itu untuk apa-apa lecturer yang diberi olehnya yang tidak wajib, tak ada siapa pun nak pergi dengar bicaranya tadi, sebab dia seorang yang tak pandai bergaul, ataupun kononnya dia seorang yang profesional lah begitu. Tapi ada pencara-pencara biasa yang mungkin tidak bertaraf apa-apa jawatan akademik yang begitu gemilang, tetapi orang suka mengkerumuninya, berbual dengannya kerana dia ada kemahiran itu. Jadi kita dapati seolah-olah manusia ini, sahabat-sahabat, dia akan tertarik dengan apa yang menjadikan dia gembira. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat, apabila kita bercakap tentang berbual,
Maka perlu kita ingat terlebih dahulu supaya perbualan kita itu mendatangkan hasil yang baik. Kita ketika berbual, kita mengadakan hubungan rohani di antara kita dengan orang yang kita berbual. Maka oleh kerana itulah, apabila kita ingin berbual dengan seseorang, kita kena ingat bahawa ketika mana kita berbual dengan seseorang itu, kita cuba mencari keserasian jiwa, bukan mencari keseragaman pemikiran. Kerana pemikiran itu akan datang kemudian apabila keserasian jiwa itu berlaku. Jadi oleh kerana itulah, sebagai seorang yang ingin menyebarkan kebaikan kepada semua manusia, jiwanya tidak boleh seorang yang jiwanya kompleks dan bermacam-macam. Jiwanya harus jelas, transparent, dan jiwanya tak dimudah. Dan jiwa yang paling mudah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang beriman itu hidupnya jelas, transparent, dan dia hanyalah seorang yang mengabdikan diri kepada Tuhannya sahaja. Dia tidak ada bercampur baur dengan perkara yang lain. Maka sebab itulah dalam hidup ini kita dapati Allah SWT menyatakan bahawa orang yang tidak takut dalam hidup ini, orang yang beriman. Orang yang paling berani dalam hidup ini adalah orang yang beriman. Jadi oleh kerana itu, kita mesti menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, di mana jiwa kita jelas. Kita tidak mempunyai konflik identiti, ataupun kita tidak mempunyai dua individu ataupun dua watak. Cuma sahabat-sahabat tengok ya, orang-orang politik. Kita dapati orang politik ini wataknya banyak watak. Ada seorang pemimpin ataupun seorang ahli politik veteran mengatakan lawan politiknya ada dua watak. Sebenarnya bukan lawan politiknya saja yang mempunyai dua watak, malah hampir semua orang politik itu mempunyai watak yang macam-macam. Jadi bila mereka mempunyai watak yang macam-macam, maka orang ingin duduk dengan dia, cuba untuk bersama dengan dia, itu sukar untuk menentukan watak mana yang harus dibina keserasian tadi. Maka sebab itulah kita lihat orang politik, apabila mereka tak ada kuasa, mereka tidak akan didekati orang. Mereka jadi macam kera sumbang, duduk seorang diri. Kenapa? Kerana sukar rohaninya tadi ataupun ruhnya itu untuk serasi dengan orang lain. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita ingat, marilah sama-sama kita membina diri kita bahawa kita adalah seorang yang mudah didekati, dan apabila kita duduk dengan sesiapa, pandai kita membuat penyesuaian agar diri kita itu serasi dengan rohani orang yang ingin kita sembah. Maka sebab itulah sahabat-sahabat, Baginda SAW ada menyebut apabila kita berbual dengan orang, kita diminta untuk buat adjustment supaya kita dengan orang yang kita sembang itu matching ataupun serasi. Baginda SAW menyebut khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia itu mengikut manusia tadi ataupun latar belakang ataupun diri seseorang tadi. Jadi Baginda SAW kita lihat daripada seorang Nabi yang begitu mulia dan juga seorang pemerintah negeri, apabila bertemu dengan anak-anak, Baginda SAW berjaya menurunkan status kenabiannya tadi, status seorang pemimpin negara tadi, duduk sama rendah dengan anak-anak tadi. Bila Baginda SAW bersama dengan orang miskin, Baginda mampu merubah diri Baginda secara serasi dengan orang miskin. Baginda duduk dengan orang kaya, Baginda mampu untuk merubah diri Baginda. Jadi kita dapati Baginda SAW tidak kisah tentang dirinya, asalkan wujud keserasian di antara diri Baginda dengan orang yang Baginda SAW ingin berbual ataupun ingin berkomunikasi. Nanti insyaAllah saya akan sebut pada sahabat-sahabat semua contoh-contoh bagaimana Baginda SAW berbual, bergurau dengan orang miskin, bergurau dengan kanak-kanak, Baginda berbual dengan kawan-kawan, Baginda berbual dengan pembesar-pembesar dan sebagainya. Jadi semuanya itu sahabat-sahabat menjadikan seolah-olah kita faham
bahwa komunikasi itu bukanlah hubungan antara dua akal. Sebaliknya, terlebih dahulu komunikasi adalah hubungan di antara dua ruh yang saling bertaut. Jadi apabila kita ingin berbual dengan seseorang, pastikan ruh kita tadi dapat berhubung dengan orang itu dan mencari titik keserasian tadi. Bercakap mengenai keserasian tadi, ada satu hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kata Aisyah, baginda SAW pernah bersabda, kata baginda, an-nafsu junudun mujannadah, idza ta'arafat tahabbat wa idza tanakarat taba'adat. Aisyah mengatakan bahawa jiwa manusia ataupun ruh manusia itu dia seperti tentera yang terlatih. Apabila kita latihnya untuk menyukai sesuatu, maka dia akan suka dengan sesuatu itu. Dan apabila kita tidak latih dia untuk menyukai sesuatu, maka dia akan benci. Jadi kita perlu tahu ya, bila kita duduk dengan seseorang, orang itu dia suka apa, maka kita adakan kemahiran-kemahiran itu pada diri kita dan kita gunakanlah untuk mencari keserasian tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, apabila kita ingin berbual ya, ataupun bersembang dengan orang yang kita kenal, misalnya bersembang dengan pasangan kita, isteri kita ataupun suami kita, ataupun bersembang dengan adik-beradik kita ya, kita dah lama hidup dengan adik-beradik kita, kita membesar bersama dan sebagainya, ataupun kita ingin bersembang dengan anak kita, baik anak perempuan atau anak lelaki, ataupun kita bersembang dengan kedua ibu bapa kita. Jadi orang-orang ini, sahabat-sahabat, kita kenal mereka. Apabila kita kenal mereka, maka kadangkala pengetahuan kita mengenai orang tadi kadang-kadang mempengaruhi corak berbual tadi. Misalnya status kita sebagai ayah, status kita sebagai ayah, kita kenal anak-anak kita tu macam mana. Ada anak kita yang belikat panjang. Belikat panjang tu istilah orang Kelantan merujuk kepada orang malas. Ada anak kita tu kuat tidur. Ada anak kita tu kita cakap apa-apa dia dia tak buat pun. Ada anak kita tu macam-macam. Jadi apabila kita sudah mempunyai suatu penilaian terdahulu terhadap anak-anak kita, maka kita rasa buat apa aku sembang dengan dia. Kalau aku sembang pun macam tu ialah dia pun. Ataupun kita sudah ada suatu penilaian terhadap pasangan kita, penilaian terhadap isteri kita ya, ataupun si isteri mempunyai suatu penilaian yang sudah tetap ataupun persepsi yang tetap di antara dia dengan suaminya. Dia tahu suaminya itu keras kepala, kalau dah buat keputusan suka nak ubah ataupun dan sebagainya lah. Jadi sahabat-sahabat, pengetahuan kita mengenai seseorang sebelum kita bersembang itu menjadikan kita merasakan kalau aku sembang pun tak ada faedah juga. Jadi macam mana untuk mengatasi sikap itu ya, untuk mengatasi sikap yang kita rasa dan sebagainya, maka saya cadangkan ya kepada sahabat-sahabat tiga perkara. Itu bila sahabat-sahabat duduk dengan seseorang yang sahabat sudah tahu sikap dia dan diri dia tadi, tapi sahabat-sahabat ingin juga bersembang, berbual dengannya untuk mewujudkan satu suasana yang harmoni di antara kita dengan dia, sama ada kita dengan pasangan, kita dengan anak-anak, kita dengan kedua ibu bapa dan sebagainya. Untuk menjadikan sembang itu menjadi, ya, sembang itu mendatangkan hasil yang baik, maka saya cadangkan tiga perkara. Pertama sekali, sahabat-sahabat, jangan kita pergi kepada topik sembang pada perkara yang kita rasa kita dengan orang tadi akan bertegang leher ataupun akan bergaduh. Misalnya musim-musim lepas PKP ni, antara perkara yang akan menyebabkan suami mudah naik marah ialah bil utility, bil elektrik, bil air, bil-bil yang macam-macam lah. Dan saya pun tak faham ya, syarikat TMB dengan syarikat air ni, mereka charge apa yang kita guna tu bertingkat-tingkat dan berbeza.
mungkin tanggapan mereka siapa guna banyak itu tanda orang kaya kot. Jadi kalau semua menggunakan kaedah bil elektrik dengan bil air, saya rasa pening kerajaan nak urus. Misalnya kalau saya mengajar, saya ada nak mengajar 15 minit, kemudian siapa nak dengar lebih daripada 15 minit kena bayar harga lain, ataupun doktor ke dan sebagainya. Jadi kenapa orang lain boleh menggunakan charge yang sama panjang atau pendek, ataupun banyak atau sikit, tiba-tiba TMB dan air pula charge begitu. Apapun terpulanglah oleh kerana mereka membekalkan perkhidmatan, nah kita guna perkhidmatan mereka maka kena bayar. Tapi apa yang nak disebutkan, apabila bil-bil utility itu meningkat naik musim-musim yang sukar ini, suami akan serabutlah yang tentang beban tadi. Jadi si isteri bila ingin berbual dengan suami, macam mana dia nak berbual pada perkara yang boleh mendatangkan impak yang baik daripada perbualan itu. Jadi kita sebagai orang yang ingin berbual ataupun mengembirakan seseorang dengan perbualan, kita kena pastikan pada titik mana kalau kita sentuh dia akan menyebabkan pergaduhan. Maka elakkan titik itu. Elakkan titik itu. Jadi sebab itu saya sebut pada sahabat-sahabat, berbual itu jika orang tadi tidak memahaminya dengan baik, dia mengatakan bahawa itu adalah bual kosong. Sebenarnya tidak kosong. Kita menggembirakan seseorang. Kita ajak isteri kita, kita ajak suami kita, kita ajak mak kita berbual perkara yang menggembirakan hatinya. Jadi apabila dia sudah gembira dan kita sudah rancak berbual, maka kita sudah memberi keriangan pada, kegembiraan pada seseorang itu, maka Allah SWT akan menghargai orang tadi, menghargai orang yang membawa kebaikan pada seseorang. Dan setelah lama kita berbual dan kita merasakan kegusaran, kerungsingannya itu sudah mula kurang, maka berhenti setakat itu. Jangan disentuh isu-isu yang sensitif di antara kita dengan orang yang kita berbual. Misalnya kalau kita tahu anak kita belajar sekarang tension dengan tekanan pembelajaran, jadi bila kita berbual dengan dia, kalau kita asyik menyalahkan dia tentang pembelajaran, maka perbualan itu akan menjadi mandul. Itu kalau berlaku pun tidak mendatangkan hasil yang baik. Jadi lebih baik bawa isu-isu lain. Yang penting komunikasi antara kita dengan anak-anak itu berlaku. Nanti pada kesempatan lain, apabila dia merasakan bahawa mengadu dengan mak ayah itu akan menyelesaikan masalah, dia bercerita dan kita tanyalah. Maka begitu juga kita dengan pasangan kita. Kadang-kadang isteri kita memerlukan sesuatu daripada kita dan kita tidak mampu untuk menunaikannya, maka kalau kita berbincang perkara tersebut akan menyebabkan pergaduhan antara kita, maka bawalah perbualan itu pada perkara-perkara yang menggembirakan. Duduk di rumah, berbincang tentang macam mana nak masak itu dan ini, berbual tentang cerita-cerita lama masa kecil-kecil dulu. Jadi perkara-perkara seperti itu menggembirakan orang yang kita berbual, dan pastinya kita akan mendapat pahala. Itu perkara yang pertama, ya. Perkara yang kedua, ya, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, apabila kita berbual dengan seseorang yang kita kenal dan kita tahu kita mempunyai suatu tanggapan lebih awal mengenai dia, jadi pertama kita jangan sentuh perkara yang menyebabkan kita rasa kita dengan dia akan bertengkar. Dan yang kedua, sahabat-sahabat, kita perlu menyokong dalam perbualan. Menyokong ini, sahabat-sahabat, dia bukanlah suatu yang sukar. Kadang-kadang di antara satu negeri dengan negeri yang lain, ada beberapa kalimah yang simple, yang mudah, di mana kalimah itu menggambarkan bahawa kita menyokong perbualannya. Misalnya, kalau saya lah, ya, bila saya dengar seseorang, saya menggunakan tiga perkataan yang menunjukkan saya menyokong orang tadi bercerita supaya dia terus bercerita. Antaranya perkataan tu mudah aja, ya. Ataupun perkataan lain kita kena ya. Memberi sedikit perubahan pada mimik muka, ubah sedikit intonasi dan kita kata ya. Dan pada kadang-kadang bila kita merasakan bahawa orang yang bercerita itu menggambarkan sesuatu yang begitu menerujukannya, maka kita perlu menggerakkan sedikit tubuh kita ke menunjukkan minat kita terhadap perkara yang dibincangkan itu dengan menggunakan perkataan yang
dia terasa bahawa kita menyokongnya dalam bicara itu. Jadi sahabat-sahabat gunalah, mungkin sahabat-sahabat lebih suka menggunakan perkataan Inggeris. Kadang-kadang saya berbual dengan orang-orang yang latar belakang pendidikan Inggeris, mereka kata OIC. Jadi OIC itu saya teringat dengan satu organisasi negara Islam, OIC, maksudnya ya, saya sama dengan awak OIC. Kadang-kadang oh my god ke apa-apalah ya. Jadi bila kita memberi reaksi seperti itu, walaupun kita mungkin dalam hati kita tak suka ke apa benda, tapi menunjukkan tanda kita sokong dia supaya dia terus bercakap, sokong dia supaya dia terus memberitahu apa yang dia nak beritahu, maka perbualan itu akan menjadi rancak, perbualan itu akan menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga dan ianya paling penting apabila kita berbual, ya sahabat-sahabat, kita jangan sesekali menjadi hakim yang tidak dilantik. Maksudnya mesti mengelak seboleh mungkin judgementasi apabila kita berbual. Kita jangan guna perkataan apabila kita sambil sembang-sembang dengan kawan-kawan, kita kata awak tak betul tu. Mana ada lagu tu tak betul. Kita tak boleh guna ayat tak betul, mana ada, ambil mana ni, garuk lah. Itu semua ayat-ayat yang bersifat pembunuh, yang akan membunuh potensi serta hasrat orang yang berbual dengan kita tu nak berbual. Kadang-kadang ya sahabat-sahabat, kita jumpa ada orang bila kita berbual dengan dia, dia tahu semua. Dan kita yang tidak berfikiran macam tu, kita rasa luculah orang tu, sebut je isu apa dia tahu. Tapi oleh kerana kita ingat, kita duduk dalam satu majlis, kita ingin berbual, kita ingin menjadikan orang suka, orang gembira, maka tak payahlah kita jadi hakim, kerana kita sendiri akan sakit jiwa dan perbualan itu akan terputus dan kita tidak gembira. Kita anggaplah itu adalah wataknya yang suka auta, suka kelentong, kita terima. Kerana untuk kita menegaskan faktanya betul, dia salah dalam itu, kita dalam majlis lain, mungkin dalam majlis timbang tara, mungkin dalam taklimat, mungkin dalam kuliah, mungkin dalam apapun dengar aja. Jadi sebab itu sahabat-sahabat, kadang-kadang ada orang dia tanya pada saya, kenapa ustaz duduk sembang-sembang dengan orang itu orang ini, dia cakap benda salah pun ustaz diam. Ya, saya nak beritahu pada orang yang tegur saya tu, saya tidak mengiyakan salahnya. Saya tidak mengiyakan salahnya. Dia tak betul lah dalam dia cakap. Tetapi pada ketika itu saya bersembang. Dia, bila saya bersembang, saya tak nak guriskan hatinya. Saya tak nak dia rasa tak selesa. Dan saya ingin tahu apa sebenarnya yang ada dalam fikirannya. Maka biarlah dia bercerita. Nanti kita akan ada satu pertemuan yang lain, yang mana dalam pertemuan itu kita menasihatinya. Jadi dalam pertemuan yang kedua, ketiga ataupun seterusnya lah, kita nasihatlah. Dulu masih ingat tak kita ada bercakap benda itu? Saya rasa nanti kita sampai kepada bagaimana nak menyatakan betul dan salah, ataupun saya sudah sebut dalam kuliah yang lepas bagaimana perkara tadi harus ditangani. Jadi apa yang pentingnya, ketika sembang itu berlaku, kita tidak boleh melantik diri kita untuk menjadi hakim yang tidak mutawiyah. Kerana dalam sembang tidak ada penghakiman ataupun penentuan siapa salah, siapa betul. Yang adanya ialah setiap orang yang ada dalam ruang sembang itu, ataupun surat orang yang ada dalam kelompok sembang itu, kita ialah sama-sama meluah rasa, ingin bergembira dan sebagainya. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Masih ada beberapa perkara yang boleh saya nyatakan pada sahabat-sahabat untuk menjadikan sembang kita itu lebih bermakna dan mendatangkan hasil. Tapi seperti yang saya janji, kuliah ini kuliah pagi pendek-pendek je. Nanti kita akan ketemu lagi pada hari Isnin. Besok saya ada kuliah dekat Facebook juga, tapi kuliah di Masjid Kemensah, Masjid Al-Iman Kemensah High, mengenai bagaimana kita ingin berinteraksi dengan orang-orang yang kita rasa kita tak setuju dengan dia. Dan kita mempunyai pandangan yang berbeza dengan orang itu, dan bagaimana kita ingin melunakkan perbezaan tadi, insya-Allah.